gitu kan, kayak gini, domba-domba kayak gini deh. Di tengah jalan tuh tiba-tiba tuh, tiba-tiba lalalah, tiba-tiba ngelewat, dan kita harus slow, slow, nurut weh, sok mangga. Dan domba-domba biri-biri atau ini tuh gak dimandiin, galu ladig aja gitu. Jadi kayak taman safarinya. Cik ya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Di video kali ini, saya masih akan mengajak kalian jalan-jalan ke countryside atau jalan-jalan ke area pedesaan. Oh ya, biar nyambung, kalian tonton deh video-video saya sebelumnya di mana saya camping di Lake District. Kemudian juga saya kasih unjuk video-video suasana pedesaan lainnya. Kami melewati countryside atau rumah perkampungan yang ada di Inggris. Seperti apa sih suasana kampung di Inggris? Dan seperti apa pula rumah-rumah yang ada di Inggris? Nah, di video kali ini juga masih dalam rangkaian road trip dengan melewati jalanan pedesaan. Untuk diketahui nih ya, di sini banyak sekali peternakan. Di area tersebut banyak sekali orang-orang Inggris yang berprofesi sebagai peternak. Nah, uniknya para peternak ini membiarkan hewan ternaknya seperti domba ataupun sapi di field yang sangat luas. Nah, sebetulnya di antara field atau ladang yang sangat luas tersebut ada pembatas jalan. Tapi kadang-kadang ada saja domba-domba yang keluar dari field tersebut dan menyeberangi jalan. Seperti apa pemandangan countryside dengan peternakan domba di kiri kanan jalan? Selamat menonton videonya. Ngitungnya coba tersebar di kiri kanan tuh ya. Terus kalau ada yang beranak-beranak kan dia nggak tahu sih ini anaknya siapa. Tahu dari survei. Tuh, survei membuktikan. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa update terus video-video terbaru dari saya. Ada restoran ini. Restoran Lembang ya. Tapi itu banyak bikers. Pada minum. Pubnya penuh. Waduh, kiri kanan bro, nikmatnya. Yang bersepeda, ya. Yang cycling, yang tapi ngapain juga berhenti di sini? Ngapain berhenti di sini? Oh, nggak boleh. Nggak boleh, ya udah terlalu mentok ya. Oke, okay. Baiklah, kita lanjut. Yuk, terusin aja. Yuk, terus. Lanjut aja.
kambing, eh domba tuh sampai gunung-gunung gitu tuh. Dombanya pada buntet gitu, bujurnya. Seksi. Summer sebentar lagi tuh digundulin tuh, diambil bulannya. Gendut soalnya. Domba-domba kayak gini deh di tengah jalan tuh tiba-tiba tuh tiba-tiba ngelewat dan kita harus slow nurut weh, sok mangga. Dan domba-domba biri-biri atau ini tuh nggak dimandiin, galu ladig aja gitu, jadi kayak taman safarinya. Padahal tersesat domba yang tersesat. Ini apa ya? Padahal di pagar ya kiri kanannya tuh. Tapi tetap. Buka aja jendelanya Pak. Panas rasanya. Jadi atas cukup kuatan sih Bapak.